Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan Soleh di sini. Kita mau unboxing ya. Ini kerdus apa ya? Isinya apa ya? Professional Audio Crossover. Nah, ini crossover pasif ya, Dur. Kayak gimana isinya, langsung saja kita buka. Ini adalah crossover pasif PA280GBL ya, Professional Audio. Cocok sekali dipakai untuk sound lapangan ataupun sound hajatan ya. Ini dilengkapi dengan kapasitor, induktor, terus resistor, wiring diagram yang sangat kuat ya, jalur-jalur yang sangat tebal, cocok sekali dipakai untuk buat power yang besar. Aman sekali ya dulur, aman, tidak mudah kebakar. Untuk standnya juga sudah ada isolatornya ya, langsung dibaut pada box. Kalau ada suhu over, tidak membakar dari boxnya itu sendiri ya. Sudah kita ketahui semua ya dulur, crossover pasif biasanya panas ya, jadi nggak bisa dibaut nempel langsung pada box. Namun untuk crossover pasif ini sudah dilengkapi stand ya, atau tataan buat dibautkan pada box. Ini sudah dilengkapi juga dengan lampu rem ya. Nah, di sini lampu itu yang dimasukin ke heatsink itu lampu ya dulur. Jadi kalau ada sinyal berlebih, lampunya ini mampu mengerem pada sinyal-sinyal yang sangat tinggi tadi ya. Jadi belum masuk ke speakernya sudah diredam menggunakan lampu ini. Sering sekali kita sudah buat konten tentang hambatan lampu DC 12 volt untuk menghambat Twitter corong ya. Nah, namun sistem profesionalnya sebetulnya sudah ada ya untuk lampu sepeda motor. Nah, buktinya di crossover pasif GBL ini sudah ada fasilitas atau ada fitur lampu untuk menghambat sinyal liar pada output power amplifier supaya speakernya aman ya. Induktornya sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali dan aman untuk suhu panas tinggi ya. Bagi yang minat crossover pasif seperti ini, bisa langsung di order langsung saja by WA dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Gufron Pijing. Yang pasti kalau kita menggunakan crossover pasif seperti ini, speaker kita aman ya, tidak mudah jebol karena sudah kita potong frekuensi yang tidak standar atau tidak sesuai dengan speakernya. Intinya sudah aman. Seperti itu ya dulur. Langsung di WA saja, kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Di video selanjutnya kita akan coba driver crossover pasif ini ya, supaya kita semua bisa melihat responnya atau mendengarkan responnya, pemotongannya sampai berapa, suaranya bisa centang-centong dan cas-cas. Kita like dan subscribe video ini untuk melihat pengetesan di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Semoga berkah ya dulur untuk review kali ini. Like and subscribe-nya ditunggu, langsung didukung terus ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA 280 JBL.